Yo 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 guys, selamat datang lagi di channel gue. Jangan lupa sekarang juga klik tombol subscribe-nya guys. Dengan saat ini juga kalian klik tombol subscribe itu gratis. Kamu udah dukung Okta Cahaya Kehidupan. Selamat menonton, all team. Hey yo yo guys, selamat datang lagi di channel gue, channel terkaya dan super seru hit se-Indonesia bro. Sekarang ini kita lagi akan lihat sebuah lagu yang baru diciptain Bang Atta Halilintar ya. Ini lagunya, judul lagunya seru juga sih geng. Seru juga, ini sesuai dengan yang dia lagi alami kemarin. Yakni adalah sebuah exposure. Nah, sombong amat. Pause. Nah, sampai di sini kita akan kasih sebuah komentator ya, komentator yang paling berharga dan paling bernilai ya, karena memang ini judulnya exposure. Jadi berkaitan sekali dengan yang namanya kejadian kemarin, yakni di mana mereka ya kan memberikan penawaran sama pihak tour travel gitu ya. Nah, kemudian pihak tour travel ternyata menyebarluaskan berita-berita yang memang boleh dibilang harusnya tidak usah diberitakan juga sih. Karena kan soal ibaratnya satu dengan yang lainnya, kita dengan orang lain yang memang kita udah memberikan penawaran ke dia, kalau ternyata dia nggak masuk harganya atau tidak cocok gitu ya, lebih baik nggak usah deal dan nggak usah disebar-sebarkan gitu loh. Karena kan itu juga jadi menjelekkan nama si AHA geng ini gitu loh, Atta Halilintar gitu. Sehingga sebenarnya sih kalau memang udah terjadi gitu ya, menurut saya ini adalah sebuah lagu yang memang bukan menjadi ancaman ya sebenarnya buat si travel itu sendiri, tapi ini sebagai sebuah pembuktian bahwa tanpa dia pun si Atta Halilintar tetap bisa berangkat ke Amerika gitu loh, dengan uangnya sendiri gitu. Jadi dari sini kita bisa mengambil petikan bahwa dengan kita kerja keras, dengan bukan banyak kita berargumen, tapi kita memberikan pembuktian geng ya, malah jadinya alhasil dia akan bisa terus naik melambung gitu ya. Nah, lanjut lagi kita dengar lagunya. Ini gokil soalnya. Dia ngambil Yeah.
Sure Bro. Ya gila geng. Dan untuk gue ini video director Eki Noli. Ini si Eki yang jadi ininya, yang jadi bagian dari penyuntingan video-video ini. Jadi barunya dia mengambil sebuah spot-spot yang keren banget. Kesimpulannya spot-spot inilah yang menjadi pembuktian bahwa dia mampu untuk pergi gitu loh, tanpa harus ibaratnya menunggu orang-orang yang ngasih dia exposure itu, misalnya kayak gitu. Tapi kalau seandainya ada yang ngasih gratis kan juga nggak apa-apa gitu kan, tujuannya untuk memperkenalkan bahwa travel mereka akan bisa menanjak dari namanya dan juga para penggunanya. Itu intinya seperti itu aja geng ya. Kita ambil kesimpulannya yang simple ya, sama simple banget yang saya pakai juga. Semoga ini bisa berguna dan bermanfaat ya. Sampai dah gitu sih. Kita buat tapi nggak apa-apa geng. Ini kan just fun for today. I'm Okta Cek Rupan. I'll see you soon at the next vlog. When the manusia karma is back. Peace. Bye. Lamaku membenci balik sudah layak hidup dan jujur. Ku balas senyuman meski dendam telah menusuk. Saat ku di bawah mereka buang mudah. Pas aku menyerah no man mimpiku tak sudah. Rita dipelintir putra petir tak berakhir. Coba pikir bukan satir yang tertukar siap takdir pada petir. Di darahku yang mengalir wow. I got pressure hard, still work hard. They give me pain no pain. It's my life like a movie. Senyum di depan muka, di belakang membalikkan fakta. Menghina itu mudah, namun untuk berkaca itu susah yeah. Ku manusia biasa, lakukan hilaf yang salah. Mereka ingin ku kalah, apakah mereka sempurna? I run again, run again, run again. I can't do it, can't do it, can't do it. Cause my life like a movie.